Halo? Ada orang? Astaga, ada apa ini? Enak sekali. Dari mana kalian dapat coklat ini? Kalian tahu berapa banyak gula di dalamnya? Tunggu dulu. Waktunya tantangan. Saatnya menguji kecintaan kalian terhadap coklat. Ayo, berikan padaku. Ah, tidak. Kembalikan coklat itu nanti, Jess. Hei, kalian lapar. Ada coklat di salah satu piring ini. Dan piring lainnya kita lihat nanti. Nikmatilah. Baunya biasa saja. Mari buka piring ini sama-sama. 1, 2, 3. Apa? Ponsel coklat? Seperti sungguhan ya? Kalian bisa membedakan mana yang coklat dan yang asli? Lihat, Lily, ini terlihat asli. Wow, ini keren. Tunggu apa lagi? Makanlah. Coklat ini lezat sekali. Punyaku tidak enak. Senyum, Lily. Sebut coklat. Nona, Nona. Aku punya camilan lain untuk kalian. Siap? Ini dia. Yeay, mari kita buka. Coklat ikan. Yeay. Wow, tampak lezat. Sepertinya aku tahu apa yang ada di piringku. Tidak. Ini menjijikan. Ih, bau amis. Ya, ikannya sudah mati. Tidak, aku tidak suka ini. Lebih baik aku makan coklat. Jangan! Ih! Aku tidak percaya dia menjilatnya. Selamat, Lana. Kamu menang. Aku boleh minta siripnya? Baiklah. Hei, itu lebih dari sirip. Sepertinya Lily lapar. Hei, sisakan aku. Aku harus menghilangkan rasa ikan tadi. Selamat makan, cantik. Wow, apa ini kura-kura asli? Apa ini coklat? Tapi kura-kuramu lucu sekali. Hei, kawan kecil. Lily, jangan! Aku bercanda. Oh, manis sekali. Aku harus mencicipi coklat kura-kuraku. Apa? Baiklah, tidak aku makan. Oh, mereka bersahabat seperti kita. Mereka lucu ya. Tunggu. Koki botol itu terlihat tidak asing. Tonton video ini untuk mengingatkanmu. Sepertinya kunci Inggris. Ini juga seperti kunci Inggris. Keren sekali. Harus aku apakan kunci ini? Aku tahu. Sepertinya kamu butuh bantuan, Lana. Entahlah. Mungkin sedikit. Ini untukmu. Tidak jadi saja.
terserahmu saja. Enak. Maaf, Lily. Mungkin lain kali kamu bisa dapat coklat. Habis. Wah, dari mana gadis ini datang? Siap untuk tantangan selanjutnya? Aku penasaran apa isinya. Coklat sepatu! Apa aku sungguh mendapatkan sepatu asli? Tunggu! Sepertinya Lana dapat sepatu baru. Pas sekali! Tapi, apa sepatu baru seenak coklat ini? Tak kusangka kamu tertipu, Lily. Kamu curang, Lana. Kalau sepatunya pas? Tidak? Terlalu cepat? Semoga kali ini berisi pesanan dokter. Aku penasaran coklat apa yang akan kita dapat. Hah? Tukar piringnya dengan cepat. Sungguh, seseorang menyentuh pundaku tadi. Hore, Lily dapat coklat. Mulutku sudah berair. Oh, tidak. Harus aku apakan benda ini? Oh, maaf, Lana. Kamu bisa memainkan mobilmu sementara aku menghabiskan coklat ini. Ini tidak adil, kan? Ups! Lily? Boleh minta sedikit? Coklat datang! Ups! Harus sedikit memutar. Kita sudah sampai ke tujuan, kawan. Lebih baik ambil mobilmu, Lana. Ya, kita masih punya satu tantangan lagi. Wah, ini coklat mur. Harus diapakan mur tanpa baut? Ini tampak mirip ya. Tapi versi coklatnya jelas lebih enak. Jangan gigit terlalu keras, Lana. Nih, pakai kunci Inggris yang aku dapat tadi. Setidaknya ini berguna. Enak. Seperti itulah coklat. Kamu tidak bisa berhenti melihatnya. Menurutmu ini bisa jadi cincin? Sepertinya ronde ini Lily dan Lana sama-sama menang. Apa kamu sudah merasa kenyang dan lelah? Bersantailah dan saksikan blooper dari tantangan hari ini. Kamu kenal orang yang suka coklat? Kirim mereka video ini. Dan tentu saja, pastikan kamu berlangganan kanal kami, Tantangan 1-2-3-GO, untuk video menarik seperti ini.